nggak usah ini komsai, nggak usah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, dan tidak lupa tetap semangat, sukses selalu. Ya, oke. Kali ini gue dari Derosa Auto akan membagikan referensi seputar mobil bekas berkualitas. Ya, di mana nanti teman-teman bisa nonton channelnya Derosa Auto dan subscribe juga untuk cari-cari info seputar mobil bekas berkualitas. Ya. Oke, kalian pasti penasaran nih, di belakang gua ada apaan nih, ya. Nah, di belakang gua nih sekarang ada Yaris TRD, ya. Spek yang paling tinggi tahun 2015. Warnanya juga langka nih, Bro. Warnanya merah. Ya. Nah, di mana warna ini juga banyak biasanya orang cari, karena apa? Karena jarang ya, produksinya juga sedikit. Ya. Nah, untuk Yaris ini antik nih, Bro, ya. Tahun 2015, tapi kilometernya baru 70.000. Ya. Ya, pajaknya juga bulan September. Ya, pajak bulan September, platnya plat B dan bernopol ganjil. Jadi bagi kalian yang cari kendaraan Yaris Matic TRD warna merah nopol ganjil kilometer rendah, nah lihat aja channelnya Derosa Auto, ya. Nah, untuk harganya kira-kira berapa sih bandrolnya, ya? Nah, harganya nanti di bandrol seharga 145 juta, ya. Ya, pasarannya itu kurang lebih sekitar 165 sampai 170 lah, ya. Nah, di Derosa Auto ini cukup terjangkau harganya, ya, cukup bayar 145 juta aja, ya. Nah, terus untuk mobil ini juga siap pakai, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ban-bannya empat-empatnya itu udah bagus lah, masih oke, masih tebal ya bannya. Dan juga nanti juga teman-teman akan lihat video reviewnya, spek-speknya semuanya nanti setelah kita puterin ya mobilnya, ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita lihat, ya. Oke, kalau dilihat dari bodinya itu cat-catnya orisinil semua, guys, ya. Nah, bempernya juga semuanya masih rapet nih, list-listnya, ya, dari depan sampai ke belakang semuanya masih rapet, ya. Beda sama yang lain yang kadang-kadang suka apa namanya sudah mentok, ya. Nah, ini masih rapat semuanya, guys. Selain itu juga fungsi-fungsinya nanti juga masih normal, seperti lampu-lampu nanti kita cek, ya. Dan juga untuk electric mirror juga nanti kita cek semuanya, fungsi-fungsinya masih normal. Oke, kita lihat ke bagian interiornya yuk. Oke, guys. Nah, Yaris ini dia sudah dilengkapi dengan start stop engine, ya. Jadi ketika kalian nyalahin dia sudah langsung, ya. Nah, ini kilometernya sudah jelas, ya. 70.385 kilometernya. Ya. Nah, selain itu apa? Klaksonnya normal, semuanya AC-AC. Kita lihat juga, ya. Power window semuanya normal, ya. Ya. Untuk spionnya kita cek. Oke, retractable-nya juga normal. Berfungsi, ya. Oke, steer juga semuanya enak, guys. Rack steer-nya juga masih bagus, masih oke tuh.
ya. Untuk transmisi Matic-nya juga masih oke. Ya. Nah, masih enak guys, nggak ada nyentak ya transmisi Matic-nya ya, masih normal semua. Oke, fungsi lampu juga normal. Oke ya. Nah, selain itu juga dia untuk apa setirnya bisa naik turun ya, masih normal. Oke, AC-AC juga masih normal semua. Dengan harga 145 juta, semuanya normal. Audio juga sudah touchscreen. Ya, guys. Oke. Semuanya bersih. Bisa kalian lihat. Jok-joknya juga bersih. Ya. Oke, kita lihat di baris kedua. Nah, khusus untuk penumpang, ya. Ruang kabinnya juga luas. Jok-joknya juga masih bersih ya guys. Ya, yang antiknya nih Yaris ini walaupun mobil sedan ya. Nah, saya agak besar kan ya. Nah, dia untuk jarak antara lutut ke kursi depan itu masih jauh guys. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya postur tubuh seperti saya gini agak besar. Nah, ini nggak usah khawatir. Dia jarak dari kepala sampai ke atap juga masih ada luas ya. Oke. Kita lihat bagasinya guys. Nah, untuk bagasinya dia cukup luas ya. Oke, nah ini untuk ban serepnya masih original ya, sesuai dengan pelek aslinya. Bagasinya juga luas. Ini sih kalau orang masuk juga bisa. Aduh. Nah, ya. Oke. Nah, yang paling penting sih ini guys, body kit ini. Kalau misalnya kalian mau beli Yaris di tahun ini, itu harus kalian cek body kitnya. Nah, karet-karetnya ini ya, itu kalian cek sebisa mungkin harus rapet ya. Nah, kalau ini belum pernah dibongkar, belum pernah repair, dan belum pernah diapa-apain karena original semuanya ya. Oke, kita keliling ya guys. Nah, semua cat-catnya juga original, belum diapa-apain, belum ada sentuhan bengkel. Oke. Okay. Nah, untuk kap mesinnya kita lihat ya. Oke, kita coba buka mesinnya. Suara mesinnya juga halus, guys. Kita lihat kalau bagian semuanya mesin bersih, sasis-sasis juga belum kenapa-kenapa ya. Tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir ya. Nah, sealer-sealernya juga masih oke. Semuanya berfungsi normal, aki juga semuanya normal. Nah, terus juga kalau misalnya kalian mau tutup kap mesin, itu jangan didorong ya. Nah, ini cukup dibanting. Oke. Okay. Ya. Jadi, kalau misalnya kalian cari mobil atau cari kendaraan sedan ya, terus juga nyaman, irit bahan bakar, harganya
terjangkau. Nah, kita rekomendasi ini adalah Yaris TRD Matic tahun 2015. Nah, apabila teman-teman mau coba lihat review-review atau mungkin pengen cari referensi kendaraan-kendaraan sekaligus juga pengen tahu spesifikasinya apa aja, nah tetap tongkrongin aja di channelnya Derosa Auto ya. Nah, nanti kita juga masih banyak lagi beberapa kendaraan yang akan kita review sesuai dengan tahun kendaraan dan juga spesifikasinya ya. Jadi teman-teman tuh bisa langsung lihat, cari aja, ketik aja Derosa Auto ya. Oke, kalau gitu ya cukup mungkin saya review ya Yaris TRD Matic 2015. Kalau misalnya kalian berminat, nanti bisa langsung tanya aja dan juga langsung tetap subscribe channelnya Derosa Auto ya. Saya akhiri, kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan dalam tadi saya membawakan review, mohon maaf sebelumnya ya, karena memang kondisinya bagus jadi kita bingung ya, kita mau cari-cari kesalahannya udah nggak ada gitu loh, kendaraannya full orisinil ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, wabillahi taufiq wal hidayah, kita ketemu ke channel selanjutnya ya dengan review selanjutnya. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.